Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma alimna mimma jahilna wa zakkirna mimma nasina. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita rafakkan puji dan syukur yang setinggi-tinggi dan sebanyak-banyaknya kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan pertemuan perhimpunan kita pada pagi yang mulia ini. Moga-moga ianya dikira sebagai amal soleh, mendapat rahmat, hidayah, keberkatan dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung kupasan kitab Afatun 'ala Thariq, wabak-wabak sepanjang jalan kehidupan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummatud du'at ataupun ummatud da'wah, kita akan berhadapan sentiasa dengan realiti kehidupan yang ada ujian dan cabaran. Di antara ujian dalam kehidupan ini adalah penyakit-penyakit yang bersifat rohani ataupun sebut sebagai penyakit-penyakit mazmumah, yang mana dalam membicarakan penyakit-penyakit ataupun halangan-halangan dalam kehidupan kita ini, khususnya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan da'i ilallah, orang-orang yang diseru untuk menjadi pendakwah yang mengajak manusia kepada Islam, yang mengajak manusia kepada Allah, yang menyuruh manusia melakukan kebaikan dan mencegah manusia dari melakukan kemungkaran. Maka dalam melaksanakan kerja-kerja dakwah ini, kerja-kerja sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menghadapi ujian, halangan dari sudut sifat-sifat ataupun penyakit-penyakit rohani ini. Kita telah selesai membicarakan empat penyakit, empat wabak, iaitu penyakit futur, putus asa, kemudian penyakit al-israf, penyakit boros. Kemudian kita juga telah membicarakan berkaitan dengan penyakit al-isti'jal, penyakit gopoh. Dan yang terakhir kita membicarakan penyakit al-uzlah, penyakit mengasingkan diri ataupun suka hidup bersendirian, tak suka bercampur dengan orang. Ini penyakit. Dan kita berada pada pembahasan penyakit yang kelima, wabak yang kelima, ujian yang kelima dalam kehidupan kita ini sebagai pendakwah, ialah penyakit al-ijabu bin nafsi, ataupun lebih kita masyhur dengan penyakit ujub, penyakit merasa diri hebat.
Jadi dalam bicarakan berkaitan dengan penyakit ujub ini, kita telah membahaskan beberapa perkara pembahasan pada beberapa siri kuliah yang lalu. Pagi ini kita akan sambung kepada pembahasan selanjutnya dalam membicarakan berkaitan dengan cara mengubati penyakit ujub ataupun ijabu bin nafsi. Macam mana kita nak merawat penyakit kita ni? Kalau orang tu dah ada penyakit ujub ni dalam diri dia, macam mana dia nak atasi? Ha, ni diberikan beberapa tips, beberapa kaedah untuk merawat dan mengatasi penyakit. Jadi likulli da'in dawa, bagi setiap penyakit tu dia ada ubat, dan setiap ubat itu Allah sediakan dah. Khususnya penyakit-penyakit yang bersifat rohani ni banyak dia punya penawar-penawar, dia telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau penyakit yang bersifat fizikal, itu kita ambil daripada apa bahan-bahan yang telah Allah sediakan di atas muka dunia, dari sudut tumbuh-tumbuhan sebagai contoh, alatan-alatan yang ada Allah ciptakan untuk kita di atas muka dunia, kita ambil untuk dijadikan ubat penyakit fizikal. Macam hari ini orang sedang dalam proses mencari ataupun mewujudkan penawar bagi penyakit COVID-19. Kata pengarah kesihatan, kata dia sekurang-kurang untuk mendapatkan vaksin penyakit mengatasi penyakit COVID-19 ni 6 bulan baru dapat. Dalam proses nak cari penawar COVID-19 ni, timbul satu lagi jenis COVID-19 yang lebih advance, super spreader. Itu pula mungkin ambil masa pula lagi untuk nak mewujudkan ataupun mencipta vaksin tu. Namun manusia sentiasa diberikan Allah peluang keistimewaan. Manusia ni sentiasa boleh mengkaji, mencipta benda-benda yang baru demi kebaikan kehidupan mereka di dunia. Dan hari ini kita nak bicarakan tentang penyakit yang kalau dibiarkan dia boleh bawa kesan kepada kehidupan kita di akhirat besok. Ini kesan yang lebih bahaya daripada penyakit dunia. Penyakit dunia ni mungkin sekadar kita sakit luka, tidak menjejaskan akidah. Tapi kalau penyakit-penyakit yang bersifat mazmumah ni, dia boleh mengaitkan kita dengan syirik. Walaupun kita tak nafikan penyakit dunia boleh menyebabkan orang juga syirik kalau dia tak redha, tak sabar dengan ujian yang Allah beri di atas penyakit di dalam dunia ini. Namun antara benda yang kurang orang nampak dan kurang orang ambil perhatian tentang sifat mazmumah ini, kesan dia ialah akan menyebabkan besok kehidupan dia di akhirat tidak selamat ataupun tidak terjamin. Maka kita telah membicarakan beberapa tips kaedah untuk merawat. Yang pertama, sentiasa mengingati hakikat kejadian diri manusia. Itu cara pertama kita dah bahaskan. Maknanya kita ni siapa? Kalau kita nak atasi penyakit ni, penyakit ujub, penyakit rasa bangga diri, rasa diri hebat ni, pertama kita kena sedar siapa kita ni. Itu cara dia. Muhasabah diri. Tengok penciptaan kita ni dah disebut, asal kita ni daripada tanah. Tak ada apa-apa pun. Hebatmu macam mana pun, semua ni tanah belaka. Tanah. Yang membezakan kita di sisi Allah adalah taqwa, bukan kerana kecerdikan, bukan kerana kekuatan, bukan kerana kekayaan, bukan kerana kepetahan, bukan kerana
keistimewaan, kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Tetapi kehebatan, kelebihan kita adalah takwa. Inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dia, kullukum min Adam wa Adamu min turab, la fadla li'arabiyin ala a'jamiyin wala abyadin ala aswadin illa bittaqwa. Atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Atau kama qala. Baginda Rasulullah SAW menyebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, semua kamu berasal daripada Adam. Dan Adam itu asal daripada tanah, turab. La fadla, tidak ada kelebihan, keistimewaan, kata Nabi. La fadla ala, la fadla arabiyin ala ajami, tidak ada kelebihan, keistimewaan orang Arab mengatasi orang ajam, iaitu yang bukan Arab. Wala abyadin ala aswadin, dan tidak ada kelebihan orang yang berkulit putih mengatasi kulit hitam. Illa, kecuali semua mereka itu dapat mengatasi di antara satu sama lain dengan ketakwaan, bukan dengan sebab fizikal kelebihan yang ada pada diri, tapi kerana takwa. Kena ingat. Jadi hakikatnya kita ni adalah berasal daripada tanah. Tanah pula, tanah hina pula, kotor. Kira-kiranya tanah lecak. Lecak ni kalau boleh orang ngelak nak langgar dia. Air campur dengan tanah, jadi lendir-lendir. Tak. Kalau kena dekat badan pun tak. Orang nak basuh, tak selesa. Kena kat baju, kena kat badan. Ini air lecak. Itu sebut sebagai air mani, itu ialah air lendir. Seolah air yang dicampur dengan tanah. Itulah asal kejadian kita. Maka kalau kita ingat itu, yang pertama ni, tips yang pertama, kita kenal diri kita ni siapa, maka tidak ada sebab untuk kita nak bangga diri. Tak ada sebab kita nak rasa bahawa kelebihan yang ada pada kita adalah satu apa? Satu keistimewaan yang kita boleh bandingkan dengan orang. Makna bila kita dapat perasaan begitu, kita lihat orang yang bodoh walaupun kita cerdik, kita tak bangga diri depan dia. Kita boleh merendah diri. Kita tengok orang yang miskin walaupun kita tak kaya, kita tak bangga diri dengan dia. Kita merendah diri. Kita tengok orang yang lemah sedangkan kita ada kekuatan fizikal, maka kita tidak membuli dia. Kenapa? Kita sedar kita adalah sama. Yang membezakan kita adalah takwa. Itu tips yang pertama. Sedikit ulangan. Yang kedua, kita juga telah bahaskan, iaitu sentiasa mengingati apa itu hakikat dunia dan apa pula hakikat akhirat. Kehidupan dunia ni untuk apa? Dan apa matlamat kita yang sebenarnya, yang kita nak tuju, yang kita nak capai. Jadi kita kena kenal. Setiap minggu khatib ingatkan kita di atas mimbar. Apa kata khatib Jumaat? Wahai sidang Jumaat yang rahmati Allah sekalian, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan buat sementara waktu. Akhirat jualah tempat yang kekal abadi buat selama-lamanya. Setiap minggu khatib ingatkan kita. Cuma kita dengar tak dengar, fokus tak fokus, tidur kejaga. Tak. Jadi ini ingatan. Kita kena sedar sentiasa. Sebab itu wajib hadir solat Jumaat, dengar khutbah di antaranya. Kenapa? Nak bawa kita ni sentiasa apa? Ingat. Wadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang beriman. Orang beriman dia kena selalu refresh diri dia. Kena selalu tajdid, perbaharui. Sebab itu dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jaddidu imanakum. Faqalu kaifa najaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aktsiru biqauli la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Perbaharuilah iman kamu, kata Nabi. Iman ni kena refresh selalu, di samping kena upgrade dia. Dia kena refresh.
Maka sahabat-sahabat bertanya, bagaimana kami mahu memperbarui iman wahai Rasulullah? Nak perbarui iman ni kena macam mana? Kena makan ke? Kena bayar duit ke? Ha? Kena sedekah ke? Nah. Nabi SAW jawab, perbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Nampak simple tak? Mana ucapan la ilaha illallah ni dengan erti kata mengucap la ilaha illallah dengan apa? Dengan tadabbur, penghayatan, menghayati, dengan menanamkan keyakinan dalam diri. Bukan ucap-ucap saja, macam orang istighfar. Istighfar yang mempunyai nilai ialah istighfar yang setiap kali disebut istighfar itu, kita kenangkan dosa kita. Bukan sebut-sebut saja, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, sedangkan hati lalai. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dia sebut, Allah tidak akan menerima amal ibadat orang yang beramal ibadat itu dalam keadaan hatinya lagha, lalai. Dia beramal, dia berzikir, dia baca Quran, tapi ingatan dia kelai. Dia tak fokus, dia tak tadabur. Lagha jiwa dia, lagha hati dia. Dia sembahyang tapi dia tak khusyuk, dia fikir kelai. Dia zikir, dia fikir lain. Maka ibadat yang bernilai itu ialah ibadat yang dilakukan dalam keadaan dia sedar dan dia fokus, dia hayati ibadat yang dia buat. Sekurang-kurang kata ulama, kalaupun kita tak sebaik-baik setiap bacaan dalam solat itu daripada awal sampai akhir kita faham. Sebab tu orang Arab dia mudah dapat ni, kalau dia betul-betul, sebab dia baca Quran dia boleh menitis air mata, sebab bila dia baca ayat-ayat azab dia jadi gerun, bila dia baca ayat-ayat syurga dia jadi rindu, raghbah, rasa suka nak dapatkan kebaikan itu. Kita baca tak faham apa satu. Tak, asal sedap je. Sedap suara, okey. Tak sedap suara, ngantuk. Tak? Ha, itu kita. Sebab kita tak faham apa yang dibaca. Sebaik-baiknya faham. Tapi kita nak sampai maqam tu susah lah. Kecuali kita belajar. Nak belajar bahasa Arab, bukan semua orang boleh pula. Lagi pula, dah dewasa ni. Sebut tua nanti marah pula. Kan dah dewasa ni kata mantul kan, kan? Masuk tengah kanan kau tengah kiri, tak faham, susah nak faham kan? Budak-budak belajar, pemuda-muda pun boring belajar bahasa Arab, kebanyakan tak minat belajar bahasa Arab dengan kaedah dia, dengan apa. Tapi bila dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah lah. Nilai, sebab tu nilai ibadat orang yang berilmu itu lebih tinggi makam dia, darajah dia di sisi Allah daripada ibadat orang yang tidak berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan itu dengan beberapa darjat. Allah angkat dia. Mana? Masalul 'abidi 'alal 'alimi kamisli 'ala adna ashabi. Apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sebut dalam sebuah hadis lain, Nabi kata apa? Perumpamaan orang 'abid, ahli ibadah yang bukan alim, yang tidak berilmu. Mas kamisli 'ala masalul 'alimi 'alal 'abid. Perumpamaan orang yang alim, orang berilmu itu mengatasi orang yang 'abid, ahli ibadah. Kamisli 'ala adna ashabi. Mengatasi kedudukan itu seumpama kedudukan aku mengatasi sahabat-sahabat aku yang paling rendah kedudukan. Nampak nilai ibadat tu bila kita buat dalam keadaan berilmu. Maknanya kita kena ada satu rasa kehendak. Sekurang-kurang kalau aku tak tahu bahasa Arab pun, tak faham apa yang aku baca pun, sekurang-kurang aku tahu Fatihah tu apa dia. Sekurang-kurang
Dan setiap lafaz yang kita sebut tasbih, tahmid, takbir, kan? Dalam solat, kan? Rukuknya, sujudnya, kan? Tahiyat, tahiyat akhir. Kita faham apa yang kita baca. Itu paling kurang lah. Kita ambil yang rukun-rukun ya. Yang rukun-rukun. Kalau boleh faham daripada awal dengan doa iftitah apa yang kita baca, itu apa? Markah tambahan lah. Maknanya dari sudut ibadat solat tu sendiri dah sudah membezakan maqam orang berilmu dengan orang yang abid ahli ibadah. Sebab tu kita kena usaha. Sekurang-kurang Fatihah tu kita tahu makna dia. Apa yang kita sebut, apa yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi maknanya apa yang nak sebut tadi ialah kita kata dia tips yang kedua untuk kita nak mengatasi penyakit ujub ini, iaitu kita mengenali hakikat dunia ni yang Allah ciptakan adalah untuk sementara waktu. Hakikat kehidupan yang kita nak kejar, yang nak kita capai ialah akhirat yang kekal abadi buat selama-lamanya. Oleh kerana kalau kita kenal dunia ni sementara, maka tidak ada sebab untuk kita nak menjadikan dunia ini kita tamak haloba dan kita nak berbangga diri di atas muka dunia. Dengan apa kelebihan-kelebihan kita ada, kita tidak akan menunjuk-nunjuk kepada manusia, kita tidak akan berbuat jahat kepada manusia, kita tidak akan menindas manusia, kita tidak akan membuli manusia dan makhluk-makhluk yang lain di atas muka bumi ini. Kenapa? Kita sedar bahawa apa yang kita amalkan, lakukan di atas muka dunia ini besok akan dihisab di akhirat. Senang di dunia, hebat di dunia, belum tentu akan selamat di akhirat. Bahkan kehebatan di dunia boleh jadi akan bawa kita sengsara di akhirat. Nah, itu kena sedar. Sebab dunia ni ialah kehidupan sementara. Maka bila sementara ni jangan kejar sangatlah. Sebab itu kita tengok Nabi SAW dan sahabat-sahabat ni, dia cukup zuhud dengan dunia. Bukan dia tak nak, tapi apa? Dia takut, dia bimbang dunia ni akan jadi beban dia besok akhirat. Dia nak jawab. Sebab tu ada hadis, ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah doa supaya dia hidup dalam keadaan miskin. Walaupun Rasulullah kalau nak kaya boleh dah. Boleh dah. Khazanah dunia dibuka luas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak rebut boleh dah. Tapi dia pilih untuk menjadi hidup dalam keadaan miskin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Wahai Tuhan, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku besok di kalangan orang-orang yang miskin di akhirat. Kenapa? Hisap besok bagi orang miskin ni tak banyak. Nak hisap tanah, tanah sekangkang kera. Nak hisap harta, harta tak ada simpanan, sikit-sikit je ada untuk keperluan hidup saja, cukup-cukup makan. Nak hisap pakaian, pakaian tak ada, pakaian-pakaian yang berjenama. Sebab tu bila diceritakan kewafatan Nabi SAW, diceritakan Rasulullah tidak meninggalkan baju-baju yang mahal berjenama ketika dia wafat. Tak ada. Yang dia dapat baju-baju hebat tu banyak hadiah. Sahabat-sahabat pergi Yaman, pergi ke lewat musafir, balik-balik tu bawa hadiah untuk Nabi. Itu pun ada orang berkenan yang dari rakyatnya orang Arab Badui, tarik selendang Nabi, tarik jubah Nabi, minta Nabi buka tu, Nabi bagi tu. Nabi tak sayang dunia. Nabi tahu Allah takdirkan ni ada sebab. Sebab tu saya pengalaman saya sendirilah. Ini muasabah untuk saya, dan saya kongsikan ini untuk kita sama-sama. Mana kita rasa kita bersalah. Ini satu ujian. Bila
ketika saya menunaikan haji tu, lepas saya melontar jumrah tu, dalam keadaan saya apa ni, kepit, tika-tika tu nak buat bentang bagi tidur apa semua lah, itu je yang kita ada kan. Lepas-lepas lontar tu, datang satu perempuan dengan menggendong anak dia, dia tarik tika saya ni. Dia tarik, saya pun tarik balik, dia tarik lagi, saya tarik balik. Bila tarik kali tiga tu, tuan-tuan, alhamdulillah, pada waktu itu Allah ilhamkan pada saya, kalau tika pun kau sayang dunia ni, apatah lagi nikmat yang lebih besar daripada dia. Kalau tika pun, tika tu pun kedekut nak bagi kat orang, agak-agak kalau Allah bagi harta kat kau, agak-agak macam mana. Ni demi Allah, saya waktu tu saya tuh, bila kali ketiga tarik tu, ingat tu, saya lepas tu takut. Ini muhasabah untuk diri kita. Kalau tika yang harga berapa ringgit tu pun orang minta pun, berkira nak bagilah. Agak-agak kalau harta yang lebih besar pada tu, nak bagilah. Allah Rabbi, tuan-tuan, kita ni kat dunia kena muhasabah diri. Bila kita hidup dalam keadaan senang, kita kena ingat Allah, kenapa Allah bagi aku senang. Itu satu peristiwa. Ini semua kat Mekah. Peristiwa kedua kat Mekah, waktu ni saya buat umrah. Pertama tadi buat haji, ni buat umrah pula. Tahun lain umrah, saya kali pertama pergi haji seorang, daripada Mesir ni naik kapal laut, dua hari atas kapal, turun Jeddah, buat haji seorang-seorang. Ada sahabat lah sambut kat sana. Pergi umrah, pergi dengan zaujah, pergi dengan isteri yang rumah, pergi berdua. Waktu kali pertama kita gamble lah seorang-seorang, tak ada masalah. Daripada Mekah ke Madinah untuk ziarah tu, selesa. Naik kenderaan tu selesa. Tu naik apa nama, MPV GMC. GMC yang macam MPV tu kan. Duduk selesa lah dengan cushion dia, dengan aircon dia. Okey lah, kita catat tu, kita catat, kita pun pergi. Kita tak pergi guna travel, guna travel semua sediakan. Ini kita sendiri, kita cari bas sendiri, cari kenderaan sendiri. Hidup sendiri lah. Okey. Atau tu tak, selesa lah, selesa. Kita kerjakan haji. Bila pergi umrah, saya pergi pun masuk ke Mekah tu sendiri juga. Pergi-pergi turun tu dengan travel. Ini turun dengan travel, pergi sampai dekat Jeddah, minta izin untuk pergi Mekah, pisah dengan jemaah. Jemaah pergi Madinah dulu sebab nak ngejarkan umrah Ramadan. Kalau ikut package tak dapat umrah Ramadan. Ikut package masuk Mekah selepas daripada Ramadan. Tapi sebab nak kejarkan dapat umrah Ramadan tu, menyamai haji, jadi pergi juga. Tapi kena kaedah lain lah, maknanya kena ada orang sambut dekat Mekah tu. Call sahabat, cakap saya nak turun, saya sekian bulan, minta saya sambut, dia sambut saya. Jadi pergilah ke Mekah. Pergi Mekah, dapat sampai ke Mekah, buat urusan sendiri berdua je lah. Orang lain semua, jemaah lain pergi Madinah dah, saya dengan rumah pergi Mekah. Alhamdulillah dapat umrah Ramadan terus. Lepas pada Doha apa semua tu, pergi beli tiket bah berdua lah, pergi beli tiket bah pergi Madinah. Pergi Madinah tu, on the way tu, maknanya bah ni rosak aircon dia, aircon rosak. Waktu pula tengah-tengah hari pula. Ni nak cerita ni muhasabah kan, nak kita nak kenal hakikat dunia ni. Berpeluh-peluh dalam bah, boleh bayangkan. Bah ni bukan tiket, bah aircon, bah express. Kalau tak ada aircon, tuan-tuan rasa macam mana? Macam itulah, dia buka pintu je, bagi angin masuk. Kita ni okey lagi lelaki, rumah ni dengan
dengan pakai tudung apa tu, Allah Rabb. Berpuluh-puluh tuan. Waktu tu ni, kalau tadi tu saya ingat tentang hakikat dunia tadi, ya, harta dunia. Waktu ni baru fikir macam mana, baru teringat macam mana susahnya Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Naik unta tuan-tuan. Kita ni naik bas. Rasulullah naik unta. Kita ni naik bas lalu highway. Rasulullah naik unta ni dia lalu bukan shortcut dah. Dia lalu ikut persisiran pantai. Kita ni ada R&R. Selesa. Dalam on the way tu singgah R&R makan. Tak, keluar duit je bayar. Nabi R&R dekat gua. So. Asma binti Abu Bakar mendaki Bukit Suh untuk bagi makanan tu sebut Zul Naqatain, perempuan yang mempunyai dua tali ikat. Dia ikat satu makanan untuk ayah dia, satu makanan untuk Nabi SAW. Dia ikat kat pinggang dia. Dia mengandung waktu itu 8 bulan dalam ruwayatnya. Dia mendaki bukit untuk bagi hantar makanan pada mak ayah, pada ayah dia dengan Nabi SAW yang bersembunyi di Gua Suh. Dalam keadaan 8 bulan tu orang kata apa, tak rak, tak larat nak daki tu, sampai terpaksa apa, papah dengan siku mengangkat. Dah tak larat nak buat perut lagi, nak buat makanan lagi, nak buat diri lagi. Ini Asma binti Abu Bakar. Okay, apa nak hantar makanan pada Nabi dengan bapak dia. Kita ni selesa sangat lah. Waktu itulah bila teringat macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusafir hijrah daripada Mekah ke Madinah dalam keadaan begitu payah. Kita ni selesa. Waktu pertama kali tadi tak rasa sebab dia naik GMC, aircon semua ada. Waktu kedua ni baru teringat, Allah, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dengan berbumbungkan langit waktu malam kesejukan. Waktu siang kepanasan. Aircon tak ada. Itu manusia yang dijamin syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni maksud tak ada cok syurga. Agak-agak kita selesa-selesa buat ibadat ni macam mana agak. Ya tak? Sebab tu kita kena sentiasa istighfar. Sedar diri kita siapa, kenal hakikat dunia. Dunia tak ada apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar sahabat-sahabat dia tentang harga dunia, nilai dunia. Kenali dunia. Rasulullah sahabat lalu satu longgokkan sampah. Lalu Rasulullah tunjuk pada sahabat, kamu tahu tak apa ni? Sahabat kata, ya Rasulullah, ini longgokkan sampah. Tempat orang buang sampah ni, siapa pun kalau boleh nak elak lah. Lalu belakang lagi sampah pun kalau boleh tak nak ikut. Tak? Tak boleh cepat-cepat nak potong dia. Bila sahabat kata ni tempat sampah, Nabi kata, haza huwa dunia. Inilah dia dunia kalau kamu nak kenal. Dunia ni inilah, kata Nabi. Macam mana kamu tengok bencinya, tak seleranya tengok sampah tu, sebenarnya dunia ni inilah, kata Nabi. Kalau kamu kenal dunia, inilah dunia. Kita tak akan nak rebut dunia sebab apa? Dunia ni sampah. Tak ada nilai. Nabi ajar sahabat kenal dunia. Jadi kita pun kena kenal dunia. Macam mana Nabi mengenalkan dunia pada sahabat-sahabat, kita kena kenal dunia. Hari ini saya ajar diri saya dan tuan-tuan semua, kenali dunia itu seperti mana yang dikenalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah kata apa? Wallahi, demi Allah, wahai sahabat-sahabatku, law kanatid dunya, kalaulah dunia ini, tuzanu bi ba'udah, kalau dinilai ditimbang dengan satu helai sayap nyamuk, menjanahi ba'udah, kalau dinilai dengan ditimbang dengan sehelai sayap nyamuk, sama timbangannya, kalau menyamai timbangannya itu dengan sehelai sayap nyamuk, maka nescaya tidak akan diberi minum kepada orang kafir walau seteguk air pun di atas muka dunia ini. Maksudnya apa? Nabi nak ajar, kalau dunia ni ada nilai, ibarat dacing lah. Dah? Dacing. Orang buat timbang dacing. Hari ni, dacing guna digital. Dacing ni. Ya tak? Okay, letak sebelah sehelai sayap nyamuk. Agak-agak berapa gram?
0.0001%. Okey, gram. Berat sikitlah. Betul lah, ini sama berat sikit. Ambil dunia, letak dekat timbang sebelah. Kalau bergerak sama, makna dunia tu ada ni, ada nilai sayat sama dengan sayat nyamuk. Sayat nyamuk tu berat sikit, tak ada ni, titik sama. Makna sama nilai dengan selainnya sayapnya nyamuk. Mana ada nilai lah. Ada jugalah gramnya tu. Nah, ada jugalah ada pertimbangan itu. Kalau sama tu kata Nabi, nescaya Allah akan berkira nak bagi dunia ni pada manusia. Maknanya Allah akan bagi dunia pada siapa beriman je. Yang tak beriman, Allah tak bagi. Tetapi oleh kerana dunia ni tak ada nilai, walaupun sehelai sayap nyamuk, mana terletak timbangan dunia tak bergerak, sayap nyamuk tu lagi berat daripada dunia. Maka sebab itulah dunia ni Allah bagi siapa yang dia nak. Hatta orang kafir pun mau ambil lah. Ibarat benda yang dah dibuang tadi, mau nak ambil, ambil, aku dah tak nak. Benda ni dah tak ada nilai bagi aku. Saya selalu bagi contoh orang ada kereta baru dengan kereta buruk. Agak-agak kalau orang nak pinjam, kita nak bagi baru ke buruk? Ni hak normal lah, normal lah. Ha? Ha, dan tentu kita bagi yang buruk, benda tu yang kita tengok pun lah. Tak apalah, ini kalau masuk parit kamu dia ni, no hal. Aku ada kereta baru. Hak baru ni, memang kita tak bagi ke orang. Kalau nak bagi tu, mempunyai. Saya ada satu, iklan. Anak nak pinjam kereta dengan bapak. Ya? Ha, bapak bagi borang, isi borang dulu kau. Ha, lulus tak lulus. Ha, kan, beratnya begitu. Maknanya, bila sesuatu yang ada nilai, kita nak bagi tu, demand. Ada syarat dia. Tetapi oleh kerana dunia ni tak ada nilai, maka Allah nak ambil, ambil. Banyak mana? Silakan. Allah tak pandang. This is Allah. Sebab tu tips yang kedua dia kata, seorang yang rasa ujub ni dia kena kenal dunia ni apa. Tak ada apa pun nak bangga. Buat hebat-hebat rumah-rumah, rumah besar-besar, harta banyak-banyak, esok datang kiamat tak bawa apa, esok datang mati tak bawa apa, mu tinggal gitu je. Kalau rumah tu dimanfaatkan untuk agama, alhamdulillah. Kalau rumah tu dimanfaatkan untuk dunia, na'udzubillah. Tak. Kedekut, mati. Mati-mati. Dulu nak sedekah, nanti dulu. Kumpul dulu. Ni untuk simpanan hari tua. Tak nak keluarkan untuk bantu manusia. Tak. Tiba-tiba tak sempat hari tua, mati dah. Tak sempat pencin. Tak. Keluar kredit USP, dapat pula dekat bini berhias. Dia bukan sedekah untuk suami dia, dia bukan wakaf infak untuk suami dia. Ini wakaf untuk almarhum suami saya. Okey, kalau dapat isteri macam tu, dapat isteri habis lah. Dapat wah, ini waktu ni laki aku kedekut. Contoh lah. Lepas mati dia enjoy sembuh. Dia pergi travel sana, pergi travel sini, dia beli barang perhiasan sana, beli barang perhiasan sini. Laki kat kubur cepat pada, kalau aku tahu bini aku macam ni dulu. Awal lagi aku habis akan sedekah dah, jadi bekalan aku dekat alam barzah, di alam akhirat. Sebab tu mana, uruslah dunia ni dengan sebaik mungkin, jadikan dia sebagai harta akhirat kita, manfaat untuk akhirat kita. Tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, insyaAllah lah kita sambung kupasan selanjutnya berkaitan dengan tips ataupun kaedah untuk merawat, mengatasi penyakit ujub ini pada siri ukah akan datang, insyaAllah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, rahmat, hidayah, keberkatan dan keampunan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahummarhamna fa innaka minar rahimin, la tu'adzibna fa innaka 'alaina qadir. Allahumma rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu, wa la hamman illa farajtahu, wa la dayna illa qadaytahu.
wala maridan illa syafaitah, wala zaliman illa hadaitah, wala muzluman illa nasartah, wala mayitan illa rahimtah, wala ghaiban illa radattah, wala aiban illa satartah, wala hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa hiyalaka fiha rida wa lana fiha salah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbarallahu minkum.